Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam ini. Saya Fida bin Selamat akan berbicara lagi berkenaan dengan air sinar. Ingin memberikan sedikit penerangan ringkaslah malam ni. Okey. Jadi insya-Allah esok bayaran untuk kali kedua tolak interim tu, bayaran untuk kali kedua akan mula dikreditkan atau dimasukkan ke dalam akaun pemohon air sinar yang telah lulus. Okey. Jadi pembayaran tu insya-Allah akan mula dilakukan esok seperti yang kita dah semak dalam status yang dinyatakan di iAccount, mana yang ada recurring date starting payment tu pada 10 Februari 2021. Insya-Allah pembayaran bermula pada esok. Okey, jadi apa yang perlu dilakukan esok? Okey. Bagi pemohon yang lulus, kita bagikan kepada dua lah. Yang pertama yang menggunakan akaun RHB Bank, sebab seperti yang aku beritahu sebelum ni, KWSP dia punya panel bank dia adalah RHB Bank. Okey. Jadi bagi penerima yang lulus yang menggunakan akaun RHB Bank, insya-Allah boleh semak daripada semasa ke semasa. Maksudnya sebab bila dia buat transfer, dia buat pindahan wang tu, pindahan wang daripada panel bank iaitu RHB kepada akaun penerima RHB juga, wang tu akan masuk secara terus, boleh guna pakai terus. Okey. Bagi yang lulus pada esok juga tetapi menggunakan akaun bank yang lain, contohnya seperti Maybank, CIMB, RHB dan sebagainya lah. Okey, jadi permohonan sebenarnya boleh semakkan akaun boleh dilakukan sebenarnya lebih baik pada sebelah petang. Okey, sebab kalau kita tengok di sini yang dijelaskan oleh Association Bank of Malaysia, kesatuan-kesatuan bank ni, pembayaran melalui pindahan wang daripada counter lah, counter bank, kita kira sebagai counter bank sebab dia pindahan dia dua je, sama ada counter ataupun mesin ATM. Jadi untuk RHB ni dia akan buat pindahan melalui counter, kita kira macam tu lah. Jadi kalau sebelum pukul 5 pagi, okey, sebelum pukul 5 pagi bayaran tu dia akan terima. Contoh katalah aku guna akaun Maybank, jadi aku akan terima sebelum 10 pagi pada hari yang berkenaan. Okey. Kalau kata antara pukul 5 pagi hingga 7 pagi, aku akan terima selewat-lewatnya pada pukul 1 tengah hari. Kalau kata pindahan tu pula dilakukan sekitar pukul 7 pagi hingga 9 pagi, aku akan terima selewat-lewatnya pada pukul 3 petang. Dan bagi pindahan wang yang dilakukan daripada 9.30 pagi sampai 12.30 hari, wang tersebut akan diterima dalam akaun kita, contoh aku akaun Maybank tadi, lebih kurang sekitar jam 5.45 petang. Mana-mana pindahan, kalau kata RHB masukkan pindahan wang tu ke dalam akaun penerima yang lulus, dia buat transaction tu adalah selepas pukul 12.30 tengah hari. Jadi, wang tu akan masuk pada keesokan harinya, pada, iaitu hari yang bekerja. Kalau kata esok tu hari Sabtu atau hari Ahad, dia takkan masuk. Dia akan masuk hari Senin tu. Okay, jadi, kalau macam esok hari Rabu, jadi dia akan masuk pada, kalau kata yang transaction selepas pada pukul 12.30, dia akan masuk pada hari Khamis selewat-lewatnya sebelum pukul 10.30 pagi. Okey. Jadi mudah kata kalau nak check, kalau di sini dicadangkan check sekitar jam 4 hingga 5 petang ke atas, pada waktu malam pun sesuai. Mungkin ada yang tanya, oh susahlah macam tu nak check pada waktu petang dan waktu malam. Yalah, dalam keadaan sekarang ni dengan waktu operasi bank yang terhad dan sebagainya, memang agak sukar lah. Tapi sebab tu aku nasihatkan, kalau boleh bila keadaan dah sedikit reda dan ada kelonggaran sedikit, pergi ke bank panel bank kita, bank masing-masing ni, pergi buat internet banking. Bila buat internet banking, kita boleh semak benda tu daripada rumah saja. Lepas tu mungkin ada pula yang kata, oh saya tak reti guna internet banking. InsyaAllah boleh belajar. Benda simple, tak terlalu susah sangat. Kalau ramai, macam aku tengok dalam grup, berjuta yang join grup Facebook Aisina, Alestari, Bantuan Prihatin dan sebagainya, berjuta, lebih daripada sejuta yang join ni boleh bermain Facebook. InsyaAllah kita boleh belajar untuk gunakan internet banking. Tak perlu belajar yang benda yang terlalu complicated, yang susah.
belajar just untuk buat semakan secara asas. Jadi kita tak payah nak terkejar-kejar ataupun nak buang masa pergi ke bank dan sebagainya. Cuma guna handphone, apa yang ada, internet di rumah, laptop ke komputer kan, guna dan semak. Okey, jadi itu saja. Jadi harap esok bagi yang lulus dan recurring date dia adalah pada 10 Februari, janganlah macam kalau tak masuk tu, especially yang bank lain lah, yang bukan bank RSB kan, kalau tak masuk tu janganlah duk marah, kecewa, hentam, sedih dan sebagainya lah. Tunggu selewat-lewatnya pula sehingga ke 11 hari bulan sebelum pukul 10.30 pagi, sebab benda ni dia stages, dia pembayaran dia mungkin melibatkan puluhan ribu ataupun ratusan ribu, permohonan berjuta. Jadi benda ni berperingkat, dia akan mengambil masa. Jadi yang mana dah lulus tu insyaAllah tak ada apa nak risau lagi lah, cuma tunggu masa untuk menerima wang pembayaran kedua sahaja. Okey, lepas tu benda tu akan bersambung lah sehingga tamat pada bulan 6. Okey, harap semua jelas dengan penjelasan yang aku buat pada malam ni. InsyaAllah esok kalau kata ada perkembangan terkini dan sebagainya, aku akan kemas kini lagi dalam channel YouTube aku ni. Apa-apa hal pun tertemu juga esok. Apa-apa maklum balas boleh dinyatakan di ruang komen. Aku akan cuba membantu ataupun cuba untuk menyelesaikan kalau kata boleh, dekat mana yang mampulah. Okey, jumpa lagi lain kali insyaAllah esok. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.